tapi itu nggak jadi patokan aku untuk kira-kira gimana karakternya nanti, itu sebagai metode aja untuk kira-kira vibes-nya seperti apa, bagaimana caranya bisa mengambil kira-kira mencari yang banyak proses ini yang panjang reading sih banyak readingnya panjang ya, kayak udah familiar juga sama ceritanya, itu yang membuat aku jadi ya, mungkin akan ada improvisasi dari dirimu sih, Angga dan Sipa itu untuk catatan Sipa ini improvisasi agar nggak kelihatan jiplak banget. Kalau menurut aku dari skrip semuanya ini emang nggak menjiplak, kan kalau buat jalan ini memang banyak banget hal yang kita sesuaikan dengan era yang sekarang. Jadi memang aku pun ngejalaninnya sebagai aktor, aku nggak ngerasa kalau aku adalah Ratai Asari yang dulu, tapi memang juga dengan versi aku. Ya, ada jawaban. Sama. Kalau pressure sih pasti ya, karena menurut aku ini film yang sangat legendaris dan salah satu film yang kayaknya semua orang pasti tahu. Jadi cukup deg-degan juga saat pertama kali akhirnya memutuskan untuk memerankan karakter Boy, dan mungkin teman-teman yang lain juga merasakan vibes deg-degannya. Tapi kira-kira gimana sebenarnya? Gimana pertimbangan pemilihan arti pemain Angga sama Siva apa? Ya, sangat berat ya, karena itu pasti challenging banget, banyak debat bahwa siapa yang layak, siapa yang cocok Boy, siapa yang cocok Vera, siapa yang cocok jadi Nuke, itu pertimbangkan, dan kami tes game, tes look bahwa dapat enggak. Saya ingat Angga Anu minta di build the body, harus workout, ya. And akhirnya saya lihat sih kombinasinya tepat dan right casting. Bisa dibilang cukup banyak fans mengamalkan dari sekian tempat ini, Pak. Dan proyek sendiri, jangan sampai salah dan berbeda gitu. Iya, jadi itu kami kan yang ikut nulis, yang nulis Upi ya. Dan bagi saya, kami ada banyak option, IP udah punya, kita mau dibawa kemana. Dan saya, kami sebagai tim sepakat, saya yakin bahwa kita harus reboot. Karena saya mau catatan si Boy, kelebihannya kan bukan hanya judul, karakter, dan cerita. Jadi saya pengen yang dapat di dalam ini bahwa dia cerita yang kita ikut di 80-an dapat era sekarang. Jadi kayaknya sangat fokus dan kita sepakat ini loh kita mau bawa, karena kan bisa aja kami bawa cerita 80 buat total jadi film yang, nah ini bukan buat. Kalau menurut saya, kita yang menonton zaman 80-an akan bilang bahwa oh ini Boy sekarang, Boy sekarang. Gue bisa relate ke sini, itulah strateginya kesana, mudah-mudahan bisa diterima. Mungkin kemarin Angga, Ida sama Aisyah ada mungkin beban atau ada semacam tantangan gak sih untuk bisa meyakinkan fans lama untuk bisa bawa mereka bisa relate dengan cerita yang sekarang? Aku sih lumayan dengan passionnya kemarin, soalnya ya aku juga senang kami dengan IP-nya gitu ya, dan juga harus aku juga akan semua di depan. Tapi karena kita juga bikin peran yang zaman dulu sih sebagai now zaman sekarang gitu, jadi mungkin jadi passionnya ada, tapi we try to do our best untuk memang semuanya. Ya, Vera-nya sih dapat banget lah. Kalau nonton Lisa, Vera banget. Pressure sih, apalagi kan ini IP-nya besar sekali. Pas aku ngasih tahu ke orang tahu aku kalau aku akan jadi dari catatan semuanya aja, orang tahu yang kayak, serius, karena memang eranya mereka kan, gitu. Jadi memang buat aku aja yang excited, tapi orang tahu juga ikutan excited. Cuman,
udah ikonik banget gitu. Iya, pastinya sampai sekarang masih deg-degan gitu karena kita belum nonton sama sekali full filmnya seperti apa, dari kita baru dapat teaser sedikit dari trailernya. Sampai sekarang masih deg-degan sih sebenarnya. Jadi beneran saya deg-degan banget. Iya, tapi semoga nanti hasilnya memuaskan buat penonton yang mungkin baru pertama kali menonton konten Tatar Turbo juga sangat terhibur, dan untuk teman-teman yang mungkin sudah sangat familiar dengan cerita tentang si boy seperti penggemar catatan si boy bisa terhibur juga setelah menonton film terbaru dari film jaminan mutu loh. Oke. Pak Manus terakhir, Pak Manus ekspektasi dari Pak Manus dari MD sendiri, MD kan sama karya-karya yang berkualitas, apalagi ini untuk anak muda ya Pak, ikonik juga, gimana Pak untuk bisa menjadi edukasi juga buat anak-anak muda bahwa bagaimana menggapai cita-cita mereka ini. Iya, jadi bagi saya banyak ya, balik lagi selain film horror yang lagi genre diterima banget, saya mau ada tembusan dengan kemarin ganjil genap, terus sekarang catatan si boy ini bisa merubah tren ya, jangan trennya hanya satu genre, itu jadi tantangan supaya remaja yang seperti catatan si boy ini bisa diterima, dan film ini punya arti yang sangat dalam. Jadi gue kaya tapi gue gak sombong, gue apa adanya, sangat soleh, sangat manusiawi banget, malah lebih merendah dari orang yang jauh di bawahnya. Saya kira ini Toko Boy ini keren, benar-benar akan jadi inspirasi ya bagi orang gimana sih cara treatment satu sama lain sebagai manusia, kita bukan mendiferensiasi. Nah itu bagi saya sangat inspirasi yang sangat-sangat jadi apa, jadi ini ikon nanti anak muda ya Pak? Jadi ikon anak muda, sangat sangat terima kasih.